Siti Hadiyati Soeharto atau yang lebih dikenal Titik Soeharto tersipu malu saat ditanya apakah siap mendampingi Prabowo Subianto kembali sebagai ibu negara usai penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 oleh KPU RI pada 24 April 2024 hari ini. Titik Soeharto bersyukur atas penetapan KPU untuk Prabowo Gibran dan juga berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran. Saat ditanya apakah siap mendampingi Prabowo Subianto kembali sebagai ibu negara, Titik Soeharto hanya tersipu malu dan tidak menjawab. Berpuji syukur karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Terpilih enggak? Kira-kira ya 96 juta rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, mempercayakan beliau berdua untuk memimpin negeri ini, dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, menjalankan amanah yang berat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, dengan Indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara-negara tetangga. Tapi siap ini, Bu? Ya? Siap ini, Bu? Siap mendampingi. Mas Didit, boleh dong Mas Didit? Boleh Mas Didit, Mas. Titik juga meminta doa masyarakat agar Prabowo sehat selalu dan amanah sebagai presiden serta menjadikan Indonesia negara yang maju.